Le. Iya, Bu. Ibu kangen. Lebaran Idul Fitri kemarin menjadi yang pertama kali kami tak bisa mengunjungi ibu di kampung. Di tengah pandemi, kami tetap mencoba untuk memahami dan menahan diri demi banyak jiwa yang harus kita lindungi. Adanya kelonggaran yang diberi, Idul Adha menjadi pelampiasan kami melepas rindu dengan ibu di kampung. Ya, kami siap meninggalkan peliknya kota menuju tempat yang memberiku kedamaian. Tempat di mana aku merasa nyaman dan mengenang besarnya pengorbanan ibu ketika membesarkanku. Mau ke mana, Pak? Boleh, numpang sampai sana. Dari mana tadi, Pak, kok bawa kambing? Itu, Mbak, dari ambil kambing buat berkorban besok. Menjadi tamparan bagiku yang selama ini terlalu sibuk menginginkan dan mengejar yang besar, tanpa menyadari bahwa kehidupan ini dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan besar. Masih ada. Jalan santar, Pak. Kepuasan hati bukanlah materi. Kepuasan hati adalah ikhlas memberi. Itulah cinta kasih sejati. Jaga hati, jaga lisan, ikhlaskan diri dengan berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.